Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bitaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi dawil ihtida. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Pertama-tama kita berpuja pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudrah iradah Allah kitanyo malamnyo katruk ba malam yang kedua Ramadan dan kaduh tanyo sembahyang isya, sunat rawatib, sunat tarawih dan sunat witir selalu dalam ibadat kitanyo kaduh tengok kerja benar temakut ibadat kitanyo ke han diterima oleh Allah dan menancit terharap selalu ibadat yang kita kerja berterima oleh Allah bergejuk hasil pahala sebagaimana yang kami janji oleh Allah dan oleh Rasulullah sendiri. Kemudian kitanyo dalam kata puasa kitanyo sebagaimana malam baru kata tunduk kata tungrah kata tun jima, kata tun pertibib mani, dan kata tun tuntut muntah. Nyo menancit getanyo pelihara seluruh anggota-anggota lain, baik babah, gulunyong, hidung, jaro dan gaki, dan seluruh anggota-anggota lain, bandum tak jaga, tak hindari dari but-but yang hana gerida oleh Allah. Memang nikmat yang kagejuk oleh Allah bak tanyo berat untuk bertanyo pertama utanyo pertimang karena Allah leuh pegat langit leuh pegat bumi leuh pegat gunung-gunung gutanyo oleh Allah ya gatanyo putatim terimang nikmat-nikmat ataupun hukum-hukum lenjuk akai ke gata dan lun pegot hukum taklif gepu berat gejuk anggota-anggota gejuk jaro gejuk gaki gejuk mata bandumnya untuk yu syukur nikmat Allah dan yu pelihara seluruh barang-barang yang getang oleh Allah rupanya gunung bumo dan langit bandum han geterima. Ya, karena kita pun berat hat dalam hal tak pertimbang amanah Allah berat ya, berarti oleh bumi, gunung dan langit bandum hang terimangnya karena berat hat lalu to yang terimang wate kepegot oleh Allah Nabi Adam terimang oleh Nabi Adam ya, yang seluruh akai taklif-taklif nikmat-nikmat yang gejuknya untuk you syukur. Padahal bak tak tanggungnya nikmatnya memang berat. Mapakal oleh Nabi Adam keterima karena kalau gerasa lazat dalam syurga. Gunung, bumi dan langit golong pernah dalam syurga. Nabi Adam kalau pernah lalu keterima karena berat. Ya, wate tak terima nikmatnya sehingga gertanya oleh Allah keban tak terima kata hai Adam ya, oleh Nabi Adam gertrima amanah-amanahnya gertrima lalu dalam gertrima gertun oleh Nabi Adam ya Allah nyo kalun terima temanyo pe beban-beban atau hulun ya Allah rupanya gertun Allah pula kata terima nyo. Ia kata, na beban-beban. Atuh kata, ya, apa beban-beban? In ahsanta yuzida. Kalaulah kata, tatim pebuk get, tatim pakai nikmat lenjuknya, gebalah ke kata. Wa in asata unqibata. Maksudnya kata pebuk bro, kata prek akan kena siksa. Maka rupanya Nabi Adam keterima ya, karena kalau
gerasa mangat dalam syurga. Karena menyertai pembuk get, rupanya akan gebalah God li Allah tamang dalam syurga. Bumo gunung dan langit, ana pernah kita mong syurga wanya lu pergi li Allah. Ana empat mangat. Makanya aku terima oleh Adam. Maka dalam terima aku li Tuhan. Menya Adam kata-kata terima, nyong ulun bantu ke kata. Apa bantu? Nyong termasuk nikmat oleh Allah ke juga kata nyong, nikmat mata. Nyong ju pakai mata bak tempat Tuhan ju, nyong kata-kata terima, lun bantu ke kata. Lun pujud mata kata, na tutup. Kata nyong mata na bagi kelumpuk mata, apabila termakut kata, bahawa kata kalon kepada barang yang halal kata, tapit mata. Barang-barang harum pit mata. Na alat oleh Allah kejuk, pit mata. Menancit lenjuk lidah kata. Bila termakut kata, ruh tamu upat dengan lidahnya. Ruh tamarit yang kongkong tamu tulit, kalon pegot dua bibi babah kata, tuk babah. Ya, kena Allah Ta'ala. Jadi tu, baik marit-marit mutapu tu. Lembagai ulunyung menancit. Bila termakut kata tak dengar kalam-kalam yang hana lu dengar, pelihara ulunyung kata, ni bak tentu dengar, weh. Adakalah tak tumpai ulunyung. Wati anak urung pegak, tak tumpai ulunyung. Menancit lempujut ke garak kata, pekayan. Apabila kata termakut, bahawa kata bukanya parotnya tu parot menyot makut ke azab lun kun Tuhan. Jadi bantung oleh Allah na alat untuk pelihara. Maka kana nyoku na alat pelihara gutanyo bulu Ramadan. Ya bila termakut mata takalon ada harum tapit mata. Nah termakut babah ruh mupat ruh temaki ruh macam pulang-pulin tak gancik babah. Baik dan marit-marit tak dengar dengan gulunyung yang tegah-tegah oleh Allah atumpai gulunyung tawih juga holain baik tak dengar Allah kaga peget alat untuk gutanyo hindarkan babutnya. Makanya kita gantung tu badanyo ya oleh Nabi Adam kaga terimong nikmat-nikmatnya karena pun tak gepegat duduk Nabi Adam menurut gepegah li Abdullah bin Umar bin As kemaluan ya pun tak bagi Allah kemaluan jadi leh bagi kemaluan kemudian kekul Allah wate leh pasal jawang ba Nabi Adam nyo hai Adam nyo amanah lun ya kemaluan katanyo nyo amanah lun nyo ka ulun kebah bagata amanah jaga bagot tata. Hai sebenarji yang perintah jaganyo menyo Nabi cit maksum. Tapi maksud jaga kegutanyo. Kegutanyo anak Nabi Adam. Nabi Adam maksum. Antup darah, anggu kerja yang kon-kon. Nyo jaga kebit. Karena beratan kegutanyo. Ule maksid kegutanyo. Nyangkuh bak kemaluannya. Macam kegutanyo mudina, muliwat, macam-macam. Ngelewat anggota yang pun tak kepegit oleh Allah bah Nabi Adam jadi nyoku berat bak pertimbang-pertimbangnya maka nyoku amanah-amanah nyong yang kaku terima oleh Nabi Adam lalu dalam keterima nyong Nabi Adam bak keterima padahal cukup berat nyong nikmat-nikmat yang kaku juga oleh Allah berat bak tengok pertimbang ke gunung, langit, bumi, han diterima. Kena juk akai bak gunung, bak langit. Kena juk hukum taklif. Gup wajibnya, gup wajib je. Bandum awaknya, han diterima. Ya, karena termakut. Tapi kekun, ya Rabbi, nahnu musakhiratil li Amerika. Kamu, ya Allah, walaupun hanam terima, mepatuh, ya Allah, pu yang ron you. Pu yang perintah ron, mepatuh. Tapi kamu hanya rencana minta pahala dalam kamu patuhnya dan kamu baik kenang siksa ke kamu. Nyondum termakut. Gunung, langit, bumi termakut ke azab Allah.
maka katanya ka gejuk akai, makanya berlebih termakut katanya ke abdub Allah. Maka karenanya katanya pelihara anggota-anggotanya baik bak bulan Ramadan dan bak wate-wate lain. Memang bak bulan Ramadan lebih berat hat kutuntut untuk katanya pelihara dalam halnya. Memang dalam kelebihan Ramadan oleh Allah keperintah bak malaikat kiramang katibin, malaikat sekretari. Apa keperintah bak malaikatnya? Bulan Ramadan you setet but get ni bak umat Muhammad dan baik tulis ada beruruh. Nyo kelebihan Ramadan. Tama walaupun hanya tulis, nyo tetap tengok tak biji oh ada beruruhnya. Ya, dan nanti bulan Ramadan kebuka pintu syurga, getup pintu neraka. Menang keperintah oleh Allah bak malaikat. Hati nyodom kelebihan bulan Ramadannya. Maka kemudian pada malamnya, malam yang kedua Ramadan. Ya, kelebihan tarawih malamnya sebagaimana kali tuan-tuan pergi malam baru, gepe ampun dosa kegedanya dan kedua mak ayah gedanya kalaulah banduanya urang mukmin. Kemudian malam tengah, malam yang kelih, gehoi ulih sidro malaikat di yum aras. Nah, gehoi ulih malaikat yum aras, walaupun tiang ada dengar. Nah, pukul ulih malaikat. Istanifil amal. Ghafarallahu ma taqaddama min dambika. Nyo kajut mekebit ke malaikat. Kajut mekebit-kebit kata untuk amal ibadah dalam bulan Ramadan. Karena pakon Allah kage sampuh seluruh dosa-dosa kata. Nyo je kebit. Karena mantang dosa bak badan katanya, nyo cukup gon bak tang ibadah. Tapi mereka ketampuh dosa ibadat pun. Karena yang pegon-pegon ibadat katanya, nyokuh bak dosa katanya, kameluk kapuluh bak badan katanya. Berat lah bak tang ibadat. Maka dengan kelebihan terawih ketampuh dosa, katanya talaki bak Allah berpuy laju katanya dalam ibadat ke Allah hingga habis Ramadan dan hingga seterusnya teruk Ramadan ukulam dalam ibadat beringan berpuyutanya dengan kelebihan ibadat bulan Ramadan. Kemudian sedekah ikhlas malam baru, malam pun Ramadan berjumlah 6,256,000. 6,256,000. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.